sudah mengerjain Anda ya. Usaha ini menurut kamu ya. Wah, bagi-bagi duit ya. Pati. Diam dulu, Fatih mau ngecil dulu sambil obok-obok minuman. Wow, usil banget Papa Bi. Untung Fatih udah terbiasa dididik untuk bersabar punya papa seperti Rizky Bilar. Selain rasa penasaran, cerdasnya Abang El tentu. Latihan mental yang dilakukan oleh papanya sendiri membuat Abang terdewasakan. Bagaimana tidak punya papa usil seperti Rizky Bilar? Tentunya kalau bocah lain pasti makan hati, tapi tidak dengan Abang, guys. Ya sabar dan udah tahu nyetriksin papa. Tidak, sudah mengerti duit Anda ya. Usaha yang ini kamu ya. Wah, bagi-bagi duit ya. Hati. Abang, tuan aku ganteng, masya Allah. Oke, hari ini. Masuk. Suhu mas, eh, bisa. Bapak Komas. Siap ya kakak ya. Siap ya. Top ke baju ini. Wah, senang banget pakai baju ini. G45 ini. Sama BBL ya. BBL. Wah, sehat selalu ya. Penting kayak gini kan. Ini enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Ayo naik, ngapain di situ? Aduh. Ayo naik, malah gagal kuping. Ayo naik. Iya, masuk. Fatih. Jadi kita coba di situ aja tungguin. Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue. Kayak kakak Bilar gue. Ini paling ganteng di jagoan. Ganteng aku ya. Ya Allah, nggak rindu banget. Anak lo. Apa? Ya. Oleh papa, oleh kok ada pilkas ini ya? Cua. Kamera mana kameranya? Bye-bye sini. Kameranya tuh. Bye-bye. Eh, enggak mau. Enggak mau. Bye-bye. Malah melet. Silam-silam bulan di kolam.
Ketawa dia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.